Pemerintah Provinsi Kepri menggencarkan imunisasi polio untuk anak. Hal ini sebagai upaya agar anak terhindar dari penyakit polio. Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan 95% anak di Kepri sudah mendapatkan imunisasi polio. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut target 95% dari Kementerian Kesehatan akan terus digesah hingga tanggal 31 Juli nanti. Ansar juga berharap seluruh kabupaten kota di Kepri agar dapat mengejar target yang telah diberikan guna menghindari anak terkena penyakit polio. Berdasarkan data dari beberapa kabupaten kota, capaian imunisasi polio sudah ada yang mencapai 40%, bahkan 60%. Nah, kita dikasih waktu kira-kira 1 minggu lagi mengejar angka minimal 95%. Kita kerja dengan angka maksimal lah. Makanya tadi kita launching, kita mulai, walaupun sudah 3 hari diselenggarakan, rata-rata sudah ada 60%, ada 45%, ada 50%. Ya mudah-mudahan bisa kita capai. Sudah itu sekaligus kita selesai menggunakan bantuan-bantuan pemerintah provinsi biasa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kepri, target sasaran sebanyak 307.170 anak usia 0 hingga 7 tahun akan diusahakan untuk mendapatkan imunisasi polio. Sedangkan untuk Kabupaten Bintan sendiri harus mencapai target sebanyak 22.000 anak yang mendapat imunisasi polio. Muhammad, GoTV News melaporkan.